Lesti Kejora umroh di tengah hadapi masalah KDRT. Lesti Kejora dikabarkan terbang ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh di tengah isu kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dialaminya. Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @leslaralfatih, memperlihatkan Lesti Kejora mengenakan busana coklat dan berjalan bersama keluarganya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Melihat video tersebut, sejumlah netizen membanjiri kolom komentar akun tersebut. Mengadulah bunda kepada sang pemilik memohon agar diberikan jalan dan takdir yang terbaik. Sehat dua bunda Lesti dan Abek L, ucap netizen. Bimilahi majreha wa mursaha inarabli la gafuru rahim. Lancar dan dimudahkan prosesi umrohnya Dede, Abang L dan keluarga tercinta. Amin, timpal netizen lainnya. Kagum banget sama Lesti dan keluarga. Udah-udah anjir teladan buat publik figur lainnya UTK gak mudah koar-koar bikin gaduh di media sosial saat DPT masalah tulisnya lagi. Diketahui sebelumnya, pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022, Lesti Kejora dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Namun, Lesti memilih terbang ke Tanah Suci untuk beribadah umrah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!